Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai generasi sahabat hijau, generasi milenial yang cerdas, sehat, dan peduli lingkungan. Perkenalkan, nama saya Sekar Arum Larasati dari SMP Negeri 18 Surabaya, calon Putri Lingkungan Hidup Kota Surabaya tahun 2022. Dengan nomor urut peserta 104. Dengan nama proyek Cium Sekar. Cium Sekar adalah singkatan atau akronim dari Cabe Ini Untung Melejit Sesuai Kantong Rakyat. Nah, teman-teman semuanya, alasan saya membudidayakan tanaman cabai adalah karena masyarakat Indonesia yang sangat menyukai cabai. Hampir di semua makanan pasti ada cabainya. Tetapi sayangnya, karena masyarakat yang terlalu menyukai cabai, harganya sering melonjak di pasaran. Seperti awal tahun 2022 ini, harga tanaman cabai bisa mencapai Rp100.000 per kilogram. Nah, pada saat itu saya langsung berpikir, kenapa kita tidak membudidayakan sendiri di rumah? Bisa, setelah saya telusuri, ternyata tanaman cabai memiliki harga jual yang tinggi, banyak manfaat, dan juga gampang atau mudah untuk dibudidayakan. Pencapaian yang sudah saya lakukan untuk proyek Cium Sekar selama mengikuti ajang Pangeran Putri Lingkungan Hidup tahun 2022, saya sudah menanam 300 bibit tanaman cabai di rumah di awal bulan Januari bersama orang tua saya. Saya juga sudah menanam 50 bibit tanaman cabai di sekolah pada awal bulan Maret. Saya juga sudah menanam 466 bibit tanaman cabai di rumah di awal bulan April menggunakan media tanam sampah plastik yang saya dapatkan dari tetangga saya, saudara saya, dan warung-warung di sekitar saya. Saya juga sudah melakukan sosialisasi offline di sekolah dengan partisipan 14 orang dan sosialisasi online melalui media Zoom sebanyak 2 kali dengan partisipan 54 orang. Saya juga telah melakukan sosialisasi online melalui media live IG sebanyak 3 kali dengan partisipan hampir 154 orang. Teman-teman semuanya tahu nggak bahwa tanaman cabai memiliki kandungan gizi yang sangat banyak seperti karbohidrat, protein, vitamin A, vitamin B6, dan zat besi.
Nah, untuk manfaatnya sendiri, tanaman cabai bisa menjaga kesehatan jantung, menurunkan gula darah, sebagai detoksifikasi atau pengeluaran racun yang ada di dalam tubuh. Tanaman cabai juga bisa digunakan sebagai penghijauan bumi yang mudah di rumah. Saya kedepannya untuk proyek Cium Sekar adalah mengadopsi 2 kampung untuk dibina dan mensukseskan proyek Cium Sekar. Saya juga ingin menanam bibit tanaman cabai hingga 1000 bibit. Saya juga ingin mensosialisasikan proyek produk olahan kepada sebanyak-banyaknya orang. Saya juga ingin produk olahan yang saya buat bisa menjadi produk UMKM. Besar harapan saya, proyek Cium Sekar yang sedang saya jalankan dapat dikenal oleh kalangan luas. Saya juga berharap produk yang saya buat bisa menambahkan ide, manfaat, dan juga lain-lainnya untuk masyarakat sekitar. Juga bersedia untuk mengajarkan dan memberikan tips and trick untuk membudidayakan tanaman cabai dan mengolah produk olahan dari tanaman cabai yang murah dan mudah kepada masyarakat yang ingin belajar. Sekian dari saya, Sekar Arum Larasati dari SMP Negeri 18 Surabaya, calon Putri Lingkungan Hidup Kota Surabaya tahun 2022. Teman-teman, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Salam bumi, pasti lestari. Salam zero waste. Cium Sekar, cabai ini untung melejit sesuai kantong rakyat.